kembali uangnya aja. Tingkat baiknya ditunjukkan dengan kembali uang. Kalau itu aja kan, bukan cuma pakai salon selesai gitu kan. Maafin udah, cuma ya kalau karena akadnya apa terbiasa ya. Apa karena dia nya masih utang gitu ya sudah. Itu aja dikembalikan. Gak usah ada lebihnya spesial pun juga lah. Kira-kira yakin gak mas ini akan mungkin selesai dengan atau mungkin ada jalur keluargaan itu? Nggak selesai secara pembayaran utang itu nggak apa-apa, yang penting ya apa namanya bisa merasakan lah apa setiap hal buruk pasti ada ganjarannya gitu. Ya kalau dia nggak mau membayar ya dihukum lah gitu, apa pasti santai aja sih semua sebenarnya, nggak terlalu kita kita push gitu, maksudnya nggak bisa nih ya udah masuk gitu aja, sesimpel itu. Kalau bisa bayar hayo, nggak bisa bayar yang masuk lagi nanti gitu. Setelah ini selesai tambah lagi gitu, paling itu aja. Mas Ari, kalau yang soal kemarin sempat trending topik di Twitter itu gimana Mas Ari? Yang mana tuh? Oh yang ini yang trompet. Iya. Ah masya Allah, itu lagi saya mau ketawa juga kalau yang itu lucu gitu loh. Karena postingan yang saya post itu adalah postingan komedi kan sebenarnya kan. Itu sudah dipost oleh banyak sekali akun. Dan ada tulisan ketika tanpa persiapan kan gitu kan, itu kita crop ya, kita masukin. Udah gitu juga itu juga postingannya seperti seolah ada orang ngomong begitu, kita ngomong ke followers kita, astagfirullah udah mau datang tuh malaikat, kita nggak mau ketopat selalu gitu, intinya kayak gitu kan. Tapi ya mungkin karena akun saya engagement terlalu besar ya dengan masyarakat, ya mungkin ada apa namanya jadi pro kontra, itu nggak apa-apa masalah. Maka makin ketika, lebih baik turun aja, kita turun aja gitu. Karena saya pikir ini urusan receh gitu, urusan yang simpel banget. Makanya kita trending, tapi malah saya tambah senang, tambah terkenal jadi. Tapi menanggapi bulian netizen itu gimana Mas Ari? Kan maksudnya sebenarnya ini cuma salah paham gitu Mas Ari. Oh nggak apa-apa lah, namanya orang punya sosmed itu bebas. Sekarang kita udah berani apa main sosmed, berani mempost sesuatu, ya kita harus siap dengan reaksinya. Ada yang suka atau kita nggak bisa bikin semua orang happy kan gitu. Walaupun kita bicara sama follower kita sendiri, yang dua follower kita ikut marah gitu, padahal kita santai-santai aja gitu. Lagi pula bukan masalah yang kira-kira penting menurut saya gitu kan. Saya rasa sih kita udah cukup dewasa lah untuk hal ini, untuk menanggapi apa namanya bermain sosial media. Terima kasih ya, Mas Ari.